TV KPM. Mencece. Ini selalunya kalau dah ada dekat tapak perkhemahan ni mesti dah ada ahli pengangkap yang lain. Ini kenapa tiba-tiba ni aku masuk seorang kat sini ni? Mana yang lain ni? Takkanlah kalau cikgu tak datang lagi. Cikgu selalunya mesti ada ni. Agak mana dia pergi kan? Yelah, sebab aku nak ikat ni scarf ni tapi lupa pula ikatan dia. Ha, nak tahu siapa cikgu yang akan mengajar kita hari ni? Jom kita tengok profil guru hari ini. Mencece. Cani nak pakai ya? Aduh. Saudara, saudari, saudara, saudari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera wazir everybody. Anda sedang menyaksikan Kokrikulum Direct TV KPM. Bersama dengan saya Akman Aziz dan juga Cikgu Saudara. Saudari. Cikgu Halil. Cikgu. Sihat Cikgu eh? Alhamdulillah sihat. Orang kata seronok-seronok juga Cikgu. Ya, betul. Tapi kita belum menang lagi, jadi sila patuhi SOP sentiasa. Apa Cikgu yang pertama? Yang pertama, of course, kita kena pakai pelitup muka. Lepas tu apa lagi Cikgu? Okay, yang kedua? Lepas tu kita kena jarak, jaga jarak 1 meter. Itu yang paling penting. Dan yang terakhir apa dia Cikgu? Kita kena pakai ini dia gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer. Jadi Cikgu Alim, kita sila. Kita boleh mulakan. Okey, saya mulakan dulu. Okey. Dan diikuti dengan saya. InsyaAllah kita doakan supaya ni Malaysia akan bebas daripada wabak COVID-19 dan juga apa murid-murid pun rindu nak masuk sekolah. Ya, betul kan? Ni Cikgu, sejarah pengangkap atau apa-apa yang Cikgu nak kongsikan dah sebab saya lama dah betul, tertinggal kelas ni Cikgu. Tertinggal kelas. Okey. Tadi saya nampak Akmal nak pakai scarf, betul? Betul. Tapi tak tahu macam mana nak ikat, betul? Biasanya kita akan pakai apa? Kita akan pakai wogle. Okay. Tapi apabila tak ada wogle, kita akan buat satu ikatan. Ikatan inilah yang kita panggil sebagai ikatan friendship. Ikatan friendship. Jadi ikatan friendship ni tujuannya adalah untuk apa lagi sekali cikgu? Okey, yang pertama dia adalah perhiasan. Dia tidak kita gunakan dalam gadget lah. Kita tak ada gunakan friendship dalam buat gadget. Tapi kita akan gunakan dalam pengangkap, kita akan gunakan dia sebagai untuk mengikat scarf kita. Scarf kita nanti kalau kita punya wogle hilang ke apa ke, kita boleh gunakan friendship knot ataupun ikatan friendship. Tapi mungkin Cikgu Halim juga boleh kongsikan sedikit kenapa scarf ni cukup penting untuk ahli pengangkap Cikgu. Okey, kita ulang balik. Okey, scarf ni adalah sebagai salah satu tanda kita. Tanda sebagai seorang ahli pengangkap. Dia digunakan untuk dalam uniform kita, dia adalah salah satu daripada uniform kita lah. Okey. Saya nak cerita sikit pasal friendship ni. Dia punya sejarah dia eh. Ya. Okey, kalau ikutkan dia punya sejarah dia dulu, dia digunakan oleh pada zaman dinasti Tang and Song. Sekitar tahun 960 Masihi. Itu dia cikgu eh, sejarah secara ringkas lah. Sejarah ringkas. Tapi cikgu, maksudnya hari ini kita nak belajar ikatan friendship dan juga ikatan apa cikgu? Ada satu lagi sama juga, kita tak boleh tukar dia dalam bahasa Melayu, iaitu blood knot. Blood knot. Kalau kita tukar dia akan jadi ikatan darah. Orang semua tak nak ikat nanti kan. Adakah menggunakan darah cikgu? Tak ada. Okay. Kita menggunakan tali juga. Itu dia. Yeah. Dua ikatan yang kita akan belajar hari ini iaitu ikatan friendship
dan juga ikatan blood knot. Tapi cikgu, sebenarnya yang saya pakai sekarang ni ikatan apa cikgu? Ini tak ada ikatan. Tak ada ikatan. Cikgu. Kita tak boleh nak ikat lagi ni. Saya tengok kat belakang cikgu. Ya. Yeah. Oh, saya ada. Nampak tu dia apa ni cikgu? Lain cikgu. Lain, cuma salah dia nak masuk simpul tu. Jangan risau. Jangan panik. Sebab itulah kita ada cikgu Halim dekat sini yang mana beliau sendiri sekejap lagi akan menunjukkan cara-cara macam mana kita nak buat ikatan friendship dan juga ikatan blood knot. Tapi seperti biasalah cikgu, kita nak buat apa sekarang? Kita berehat sebentar. Berehat dah? Hai, rehat dulu. Okeylah. Okay. Cikgu meminta rehat. Kita rehat dulu. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Co-Curriculum Didact TV KPM. Alay, 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 alay. Saudara. Didact TV KPM. Didact TV KPM. Tepuk mengangkat. Semangat. Ya, masih lagi menyaksikan. Apa cikgu? Co-Curriculum Didact TV KPM. Ya, bersama dengan saya dan juga cikgu Halim. Tadi cikgu Halim dah beritahu kepada anda semua yang mana hari ini ada dua ikatan yang kita nak belajar. Tapi sekarang ini kita nak belajar dulu ikatan friendship, cikgu. Friendship, ya. Cikgu, memang kena dengan episod ni, cikgu. Yeah. Yang friendship tu, cikgu. Yeah. Kena sangat. Okey, cikgu. Bahan-bahannya kita nak buat. Untuk friendship knot, semestinya lah kita kena ada scarf. Okey. Scarf, sebab apa kita nak ikat scarf ni? Tapi sebelum tu saya sediakan tali supaya apa, untuk kita training. Sebab apa? Kalau pakai scarf, dia nampak macam besar. Okey. Okay, saiz dia besar. Jadi kita tak nampak dia punya bentuk tu. Okey. Okey, sebenarnya untuk friendship knot, dia punya bentuk dia macam kita anyam ketupat. Akmal pernah anyam ketupat tak? Saya ketupat tak pernah, tapi lemang lah cikgu. Lemang. Saya anyam lemang cikgu. Kenapa cikgu cakap dia sama dengan sama ketupat? Sebab apa, nanti dia punya anyaman dia tu nampak macam bersilang, macam anyam ketupat punya anyaman. Okey. Okey, kita training dululah. Boleh. Kita training, kita biasanya kita akan pakai tali dulu. Okey, okay. Akmal ambil satu. Baik. Saya ambil satu. Okey, macam mana cara dia? Okay, kita ambil dua ujung ni. Okey. Dua-dua ujung, ya? Okey, dua-dua ujung. Okay. Kita buat sama-sama lah, cikgu. Sama-sama. Baik. Okey, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan lah. Okey, sebelah kiri letak atas kanan. Biar lebih sikit, panjang pun tak apa. Panjang pun tak apa. Panjang pun tak apa. Okey. Ini macam nak buat buku sila, cikgu? Lebih kurang. Tapi nanti ada lagi dia punya sambungan dia. Okey. Okey, pusing ke bawah. Yang belah kanan? Yang belah kiri tadi kita masuk belah kanan, kan? Betul. Okey, pusing ke bawah. Okay. Jadi kan macam ni. Jadikan macam ni, cikgu. Okey. Jangan pusing habis, pusing macam tu je. Kan macam ni? Dia akan pusing macam ni. Pusing macam tu je. Okey. Okey, pegangkan dua-dua ni. Okey. Okey, ni yang atas tadi. Betul. Okey, turunkan ke bawah. Turunkan ke bawah. Okey, pusing naik atas balik. Pusing naik atas balik. Okey. Okey. Pegangkan dia. Pastikan dia nampak macam bersilang macam nilah. Okey. Okey, dia macam bersilang macam ni, Okey. Part ni yang susah sikit. Kita nak pusingkan dia. Yang tadi yang ke bawah tadi. Okey. Yang ini, cikgu. Okey, yang ke bawah tadi. Ini yang atas tadi yang kita dah pusing naik atas. Betul. Okey, yang ke bawah ni, pusing atas dia. Pusing atas dia. Okey, pusing atas yang sini, atas ni. Okey. Atas ni saja, jangan masuk semua sekali. Okey. Okey, pusingkan dia. Okey, ke bawah. Ke bawah. Okey, lepas tu, masukkan dekat mana? Masukkan dekat lubang yang yang atas ni tadi. Okey. Tali ni tadi, dia ada lubang dekat bawah sini. Kalau yang saya punya mana satu, cikgu? Julurkan balik yang ini. Yang ni. Okey. Tali yang atas ni, okey, tolak sikit ke bawah bagi dia nampak lubang ni. Ni. Okay, ni kan? Ya. Kan ada lubang saya punya ni. Bukan yang itu, yang ni, yang ini. Oh ni. Okey. Turunkan ke bawah sikit. Okey. Okey, ada nampak lubang bawah sini. Okey, betul. Okey, yang kita pusingkan tadi. Masukkan dalam lubang ni. Okey. Sudah. Okey. Baru kita tarikkan dia. Okey, tarikkan dia. Pastikan dia akan dapat macam ni. Dia akan bersilang macam ni, ni nampak, dia akan bersilang macam anyam ketupat. Dia ada satu silang sini, silang sini.
Tengok macam anyam ketupat. Kita tengok dulu cikgu punya lah macam mana. Okey. Tengok sikit cikgu punya macam mana tadi. Okey lah macam ni eh. Okey, ini cikgu punya. Dia macam ini anyam yang pakar profesional. Ini kita tunjuk yang selalu anyam lemang cikgu. Ini saya tunjuk saya punya. Okey. Sama tak cikgu? Okey. Boleh, kita boleh tengok letak Akmal letak sebelah ni tengok macam mana. Dia suruh kita letak pula. Okey. Okey. Sama tak? Sama tak? Cikgu, ini edisi 1990. Oh, okey. Ini edisi 2020. Latestnya lah. Okey. Cikgu. Jadi make sure dia akan jadi macam nilah. Dia macam anyang ketupat bersilang macam tu, dia akan jadi macam ni. Sekarang kita nak cuba pakai scarf. Okey. Ini tak apalah, ini tak jadilah. Tak jadilah. Okey. Akmal boleh pakai ni, saya akan tunjuk pakai ni juga. Okey. Okay, proses dia sama, kiri kanan. Kiri kanan. Okey, tangan kiri. Okey, kiri atas kanan. Kiri atas kanan. Okey, pusingkan terus. Pusingkan terus. Ke bawah kan cikgu? Okey, ke bawah sini. Okay. Bukan masuk dalam sini. Keluar, keluar aja. Okey, nampak? Okey, keluar aja. Okey. Okey, yang atas ni turunkan ke bawah, naikkan balik ke atas. Ini atas kan? Aha. Okey. Turunkan ke bawah celah dia tu. Okey, naikkan atas balik. Okey. Okey, tadi kalau tidak tadi panjangkan sikit tak apa. Okey. Okey, boleh panjangkan sikit. Ah, jadi macam ni lah cikgu kan? Okey, okey. Yang sebelah sini yang tadi, betul, yang bawah ni. Ini. Naikkan atas dia. Naikkan ke atas dia. Pusingkan balik turun bawah. Okey, ke bawah. Okey, masukkan dekat lubang tadi yang saya cakap tadi. Oh. Okey, bukan yang lubang sini. Lubang yang bawah sini. Oh. Ni ni ni. Lepas tu? Okey, lepas tu tarik. Okay, tarikkan. Okey, tarikkan. Dia akan jadi macam ni. Ini pun sama cikgu. Ini sama nampak. Boleh masuk sikit. Jadi cikgu, kalau kita dah buat ikatan friendship ni, maksudnya dekat sini dah tak payah pakai. Tak payah pakai goggle dah. Okey. Jadi kita boleh terus sarung jelah. Sarung je. Macam ni aku mah boleh pakai je. Kan tadi saya cakap ada hadiah. Ada hadiah ya. Cikgu tahu hadiah apa tak? Hadiah dah sampai dah tu cikgu. Cikgu kalau nak tahu apa hadiah dia, kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini ada lagi satu ikatan yang dipanggil ikatan Blood Knot. Semua selepas ini dalam Co-curriculum Didik TV KPM. Cikgu tu hadiah cikgu tu. Mana? Dah sampai kita kena keluar cikgu. Okey, kita kena keluar. Okey, jom. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Macam ni lah tadi buat ikatan friendship kiri kanan kanan kiri kanan kiri putar. Itu jadi apa tu? Ini jadi buku sila. Nampak cikgu. Okey, ya masih lagi menyaksikan apa cikgu? Co-curriculum Didik TV KPM. Baik. Cikgu Alim, tadi kita dah tunjuk, cikgu dah tunjuk dah. Kita buat ikatan friendship dan ini ikatan blood knot cikgu. Katanya susah sikit. Sikitlah. Tapi, dia sebenarnya continue daripada simpul pulih sebelum ni yang kita dah belajar. Simpul pulih. Okey, dia mungkin, sama, dia sama konsep dia macam simpul pulih. Okay. Sebab apa? Untuk blood knot juga kita gunakan tali yang licin. Kita nak sambungkan tali yang licin. Macam tali tangsi lah. Okay. Tali tangsi kan licin kan? Untuk yang kaki-kaki pancing. Jadi bila kita boleh sambungkan dua tali tu menggunakan blood knot juga. Okay. Kita letak dulu sebelah-sebelah macam ni. Okey. Buat macam S tu cikgu eh? Tak payah, itu simpul pulih. Okey. Ini simpul himpit. Okey. Okey, simpul himpit. Kita nak himpitkan dia. Okey. Letak dua macam ni. Okey, lepas tu sebelah. Kalau untuk simpul himpit kita kita pusingkan dia sekali saja. Kita ikat dia sekali je. Okey, tapi untuk blood knot kita akan pusingkan tiga kali ataupun empat kali bergantung kepada panjang tali lah. Okey, kita pusingkan dulu. Saya pusing juga Pusing je. Pusing saja. Tiga kali ya. Pusingkan. Satu, dua, tiga cikgu. Sudah. Okey, lepas tu yang ujung ni. Yang ujung ni kita akan masukkan belah belakang dia. Masukkan celah sini. Oh, sini. Okey, atas ke bawah cikgu? Kita tak kisah. Atas boleh. Dia bergantung kepada kita pusing. Kalau kita pusing ke atas, dia akan masuk belah atas. Kalau kita pusing ke bawah macam ni, kita akan masukkan belah bawah. Okey. Lepas tu sebelah lagi pun sama juga proses dia. Okey, proses dia kita akan gulungkan juga sebelah sini.
Okey, dan mesti sama eh. Kalau sebelah sini kita gulung dua, sebelah sini pun dua lah. Okey. Okey, kalau tiga, tiga lah. Macam saya buat terlalu pendek, betul? Terlalu pendek. Okey. Okey, kita gulungkan dia. Baik, okay. Tak apa, cikgu buat dulu, cikgu. Okey. Cikgu buat dulu. Okey, bila kita dah masukkan, okey, kita masukkan dan kita akan tarik lah. Tarik, rapatkan saja. Okey. Okey. Sama juga, dia konsep dia sama macam mana simple limpet. Kita tarikkan dari last kan? Okey, yang ini pun kita tarikkan dia. Okey, dia akan jadi rapat macam inilah. Okey. Macam tiba-tiba ada panjang kat sini je kau? Ini sebab sebelah dia tadi panjang. Jadi kita boleh potong lah yang ni. Okey. Baik. Kita cuba sekali lagi. Okey. Tengok eh. Konsep dia mudah. Kita nak sambungkan dua tali. Okey. Kita letak dua macam ni. Okey, sebelah sini. Kita gulungkan dulu sebelah eh. Kita gulungkan dulu sebelah. Okey, kita gunakan dua saja. Satu. Okey, dua cukup. Okey. Lepas tu dia tak perlu ikat sebenarnya. Masukkan saja, selitkan saja. Kita selitkan saja. Selitkan saja. Ada selitkan saja macam tu eh. Okey, jadi. Okey, kita ambil, selitkan saja macam ni. Okey. Okey, sama juga sebelah sini. Sebelah sini kita akan ambil. Okey, gulungkan dia. Satu, dua. Okey, cukup eh. Okay. Lepas tu yang ini, tengok eh. Dia akan masuk, yang ini dia masuk daripada bawah. Jadi yang ini kita akan masuk daripada atas. Dia kena selang-selikan dia. Dia akan jadi macam ni eh. Satu atas, satu bawah. Okey. Baru kita rapatkan dia. Tarik je. Okey, tarikkan dia. Okey, jadi dia tak perlu ikatlah. Dia tak ada ikat-ikat dia ni. Dia just simple saja. Cikgu, kalau kita perasanlah atau mungkin ada murid-murid perasan kan, ikatan ini dia sama dengan ikatan simpul himpit, cikgu. Ya, simpul himpit. Jadi kalau perbezaan sebenarnya, mungkin orang akan kata, kenapa tak nak buat simpul himpit je daripada kita nak buat ikatan black knot ni, cikgu? Okey, macam saya cakap tadi, untuk simpul himpit, kita menggunakan satu je, satu simpul je. Okey. Okey, satu simpul dan sebelah sini pun satu simpul saja. Jadi dia agak kurang kukuh berbanding dengan kita gunakan black knot. Oh, black knot lagi kukuh sebenarnya. Ya, lagi kukuh. Lagi kukuh berbanding dengan simpul himpit. Ya. Okey. Jadi dah siaplah sebenarnya dah cikgu. Dah siap dah. Dan kita boleh pancing dah kalau nak pancing lah. Okey. Dan mungkin cikgu boleh kongsikan juga dengan kami semua apa antara kesilapan-kesilapan ahli-ahli pengangkap ni sering kali dilakukan setiap kali nak buat black shot, ikatan black shot ni cikgu. Black knot. Blood knot, cikgu. Blood shot tu nama. Bukan nama movie, cikgu. Kan? Yeah. Nama movie, cikgu. Maafkan saya. Blood knot. Okay. Antara kesilapan yang selalu berlaku, yang masa gulung, dia tak ada masalah. Yeah. Sebab masa gulung tu, dia boleh gunakan dua, tiga ataupun empat gulungan. Tak ada masalah. Cuma semasa dia nak masukkan dia punya yang ujung ni. Okay. Kadang-kadang dia masukkan ujung ni pada saluran yang sama ataupun lubang yang samalah. Jadi dia akan dua-dua dia akan duduk sebelah sini. Jadi bila dua-dua berada pada lubang yang sama ataupun saluran yang sama, dia akan mudah terurai ataupun terlucut nanti. Dan Cikgu Halim ada mengatakan tadi juga jenis-jenis tali yang sesuai adalah inilah cikgu kan? Tali tangsi. Tali tangsi. Dia sebab tali yang licin tadi. Kalau macam jenis-jenis tali jute semua tu cikgu macam mana? Kalau tali jute tak ada masalah, kita boleh gunakan ikatan-ikatan yang biasa yang kita dah belajar sebelum ni. Kita tak perlu guna sebab ini untuk tali yang licin saja ikatan. Okey, tali untuk yang licin sahaja untuk licin saja itu blood knot. Bukan blood. Okey, jadi cikgu nampak kita dah siap cikgu. Kita dah hari ni dah belajar dah dua jenis ikatan. Iaitu ikatan pertama, ikatan friendship. Dan juga, yang ini cikgu sebutlah nama ikatan dia. Takut tersalah sebut lagi. Ikatan blood, apa cikgu? Blood knot. Ya, cikgu. Yeah. Okey, cikgu. Mungkin cikgu boleh kongsikan juga apa antara nilai-nilai murni yang kita boleh dapat untuk episod kali ini, cikgu. Okay. Sebab saya perasan friendship itu sangat penting, cikgu. Ya, betul. Tanpa friendship, betul tak, cikgu? Okey. Daripada tadi awal episod kita dah belajar berkaitan dengan friendship knot, betul? Ya, sejarah friendship, okay, friendship knot, lepas tu kita dah belajar blood knot. Ya. Okey. Nilai-nilai murni of course lah kita akan tekankan kepada
persahabatan. Persahabatan dalam tak semestinya dalam pengakap. Kita dengan dengan orang-orang yang di luar sana pun boleh, tak ada masalah persahabatan kita. Sesama Islam, sesama manusia, tak kira kita agama apa sekalipun, okay, persaudaraan itu kita tetap jaga. Dia juga di salah satu apa dalam undang-undang pengakap tu perlu ada bersaudara. Itu kita nak tekankan. Sebab itulah adanya saudara. Saudari. Kejap lagi. Sabar. Tahan. Okey, itu saja cikgu. Itu saja daripada saya untuk blood note hari inilah. Jadi nampak tak kita dah pun tadi seperti yang saya katakan tadi, dua ikatan yang mana mungkin agak mudah sebenarnya kalau sering kali kita buat latihan. Sebab kalau ahli pengangkat dia nak menjadi pengangkat raja, dia kena belajar juga cikgu, betul, kan? Betul. Itu salah satunya lah ikatan yang perlu dia tahu. Seperti biasa, kalau murid-murid di luar sana nak tahu apa lagi ikatan maupun simpulan yang kita boleh belajar dalam badan unit beruniform pengangkat, hari Isnin hingga Khamis pukul berapa Cikgu Halim? Pukul 6.30 petang. Hanya di mana? Di Co-Curriculum Direct TV KPM. Saya Akmal Nazri. Dan saya Cikgu Halim. Kita jumpa lagi. Surangani kumalakani. Ba. KPM.